Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk menyembunyikan aplikasi di HP Samsung. Jadi misalnya di sini misalnya kita ingin menyembunyikan WA, TikTok atau sebagainya. Jadi teman-teman itu bisa menyembunyikan tanpa dihapus ya teman-teman ya. Untuk menyembunyikan aplikasi silahkan teman-teman buka pengaturan, pergi ke layar depan, kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian sembunyikan aplikasi di layar depan dan layar aplikasi. Sekarang kita tekan. Nah, misalnya saya akan mencoba menyembunyikan WA ini ya, kedua WA, TikTok, nah kayak gini. Kemudian tekan selesai. Sekarang kita akan lihat. Nah, di sini kita akan lihat ini pasti hilang. Tuh kan tidak ada WA tadi ataupun TikTok di sini. Nah, jadi misalnya kalau misalnya kita tekan di pencarian memang masih muncul ya teman-teman ya, tuh. TikTok dan itu bisa dibuka. Nah, tetapi kalau misalnya tidak kepikiran untuk mencari ya nggak bakalan jumpa kalau cuma seperti ini ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau mengembalikan aplikasi di layar depan itu caranya cukup mudah seperti tadi. Kita pergi ke bagian layar depan, kemudian di sini kita pergi ke sembunyikan aplikasi di layar depan dan layar aplikasi. Di sini kita yang ini kita kurangkan jadi seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini tekan selesai. Nah, maka kalau ini sudah muncul di layar depan seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba.